sampai di Taman Mini Indonesia Indah setelah sekian lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, baru kesini lagi sekarang. Sekarang ada di Keong Mas bareng sama teman-teman yang lain, ada 3 orang. Seru kayaknya nih. Yuk. Jam pertunjukannya buat yang ini tentang Sumba jam 1. Jadi kita muter-muter dulu aja. Turun ke bawah, ada penyekatan, tinggal masuk aja nanti di dekat Mas. Ternyata yang itu tadi buat ke area parkir, bukan keliling Taman Mini. Sekarang jam 12.15. Kita cuma punya waktu kurang dari 45 menit. Bu, kalau mau yang berkeliling, regulernya nih pertigaan ke kiri, Bu. Halte antrian ini. Bangunannya. Depan sini ada tempat sembahyang. Lanjut. Ternyata di sini area kompleks rumah ibadah. Ini kelenteng. Depan sini ada masjid sama gereja. Yuk. Rp50.000 satu orang. Oke. Positnya bebas. Jalan kaki setiap hari, saya sangat bersyukur masih bisa sekolah. Saya juga menikmati pemandangan yang indah sehingga saya tidak merasa bosan. Film pendek tentang Sumba, bagus juga, soal anak-anak, mengenai anak-anak Sumba yang mesti jalan belasan kilometer melewati bukit buat ke sekolahnya. Kita lagi nyari tram, kayak gitu. Thank you.
rasa mango sorbet. Seger. Sewa sepeda listrik. URI-nya mana? Oh, di situ. Pengen cari Indomaret, pengen beli air lagi aus. Harganya ini. Sewa sepeda sama golf cart di art gallery depan ini. Waiting 1 hour. Udah habis dipakai disewa. Yang 4 seater 2 jam 450.000. Pura deh, keren banget. Kita nggak jadi naik sewa-sewa golf cart atau sepeda listrik karena anyway udah habis. Kita nggak mau nunggu lagi. Kita lihat aja yang ada di sini. Pura, keren. Keren banget bangunannya. Amazing. Sekarang udah jam 4 kurang 10. Kayak udah deh, saatnya pulang. Udah mau gelap. Mendung dulu. Yuk. Oke, saatnya pulang. Ini akhir dari jalan-jalan hari ini.
Jangan lupa like, share, and subscribe. See you. Bye.